7 personil PPSU Kelurahan Cibubur melakukan pembersihan jalur trotoar di Jalan Raya Lapangan Tembak Cibubur, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Kepala Seksi Ekbang Kelurahan Cibubur, Heru Kristianto, menjelaskan pembersihan dilakukan sepanjang 1 km dimulai dari Taman Segitiga Munjul sampai Lampu Merah Arundina. Dirinya berharap warga turut serta menjaga kebersihan trotoar dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ya, untuk hari ini PPSU Cibubur giat lintasan pembersihan rumput liar dan sedimen di Jalan Raya Lapangan Tembak dimulai dari Taman Segitiga Munjul sampai Lampu Merah Arundina. Kurang lebih kita terjunkan satu grup 8 orang dengan kurang lebih panjang 1 km. Untuk warga masyarakat diimbau untuk saling menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan karena kita sudah memasuki musim hujan, untuk tidak terjadi genangan. Tim Liputan Kominfo Tik Jakarta Timur melaporkan.